Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Dengan saya Nindira Ramdhani. Saat ini sekarang saya sedang bersama Kak Hani. Saya Kak Hani, Waka Bina Muda Kuartir Ranting Bogor Barat. Oke, sebelum bertanya Kak terkait kegiatan hari ini, menurut Kakak gimana nih kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini kegiatan latihan gabungan antara siaga, penggalang dan penegak, tetapi tetap terpisah bagian siaga-siaga, penggalang-penggalang, penegak-penegak. Ini adalah kegiatan yang sangat bagus karena sebentar lagi kan mereka akan melaksanakan, terutama yang Garuda itu akan melaksanakan penilaian. Jadi di sini kita berlatih dulu supaya anak-anak itu lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti kira-kira apa sih yang akan nanti mereka terima ketika mereka melakukan atau uji kompetensi mereka begitu. Selanjutnya apa harapan Kakak nih buat calon Pramuka Garuda? Calon Pramuka Garuda untuk yang nanti diharapkan selalu siap, setia, sedia sesuai moto Pramuka Garuda, dan jangan hanya sekedar jadi Pramuka Garuda, tetapi mereka tetap melanjutkan Pramuka Garuda. Kalau sudah lulus, mereka tetap melanjutkan kegiatan Pramuka seperti biasa. Peserta yang datang hari ini tadi ada berapa orang? Peserta yang datang hari ini ada 126 orang. Ada beberapa yang berhalangan tidak hadir. Itu dari semua golongan? Dari semua golongan. Siaga 103, sisanya itu dari golongan penggalang dan golongan penegak. Baik, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Kota sejuk dan indah menyambut Pramuka bersuka cita. Jam-jam ketujuh semarak meriah, ceria berdedikasi berprestasi. Pramuka Kota Bogor bersatu padu, melangkah maju penuh semangat. Giat berkarya dan berbakti untuk nusa dan bangsa tercinta.